mengendalikan diri. Kata yang mudah diucap dan sering terdengar. Semua orang mengungkap, tapi siapa yang memilikinya? Itu pertanyaan yang besar. Ya, mengendalikan diri ternyata sebuah pelajaran yang tidak pernah kunjung usai. Ada banyak hal yang bisa kita selesaikan dalam kehidupan untuk diketahui. Entah itu ilmu bumi atau bahkan mengenal diri, tetapi menguasainya itu seni yang tersendiri. Karena itulah belajar mengendalikan diri menjadi amat sangat penting dan tidak pernah usai sampai kesudahan hidup ini. Penting bagaimana kita bisa menguasai diri. Belajarlah dengan hal yang sederhana. Menguasai diri dengan menahan keinginan dan tak sekedar memenuhinya. Periksa tiap keinginan hati. Apakah itu keinginan yang mesti atau sekedar memenuhi rasa yang tak bertepi? Kalau memang sekedar untuk memenuhi rasa yang tak bertepi, maka celaka. Bagai lumpur hidup dia akan menghisap kita, menghabiskan seluruh sendi-sendi kekuatan yang ada. Belajarlah mengendalikan diri dengan merumuskan keinginan, menahan yang tak penting, mengutamakan yang seharusnya, sehingga keinginan demi keinginan bisa dilalui. Dan bagaimana kita belajar untuk mengukir prestasi demi prestasi. Kendalikan dirimu dengan mendalikan keinginanmu. Belajarlah untuk berkata tidak pada tiap keinginan yang tak bertepi. Wujudkan apa yang mesti. Pisahkan mana kebutuhan dan keinginan. Maka kita sudah mulai untuk belajar mengendalikan diri. Ingat, kita mulai dari hari ke hari dan tidak pernah usai sampai kesudahan hidup ini. Selamat belajar mengendalikan diri. Bersama saya, Bigman Sirait.